kanan ruang yang sempit. Berjaya melepaskan diri tetapi rembatan daripada Nazmi Faiz Mansor. Dia menunduk mengawal bola namun sedikit melihat melakukan percubaan ini, Rizal. Ya, ada sedikit ruang yang ada. Khairul Nizam lambungannya, ada tandukan Nana Poku di sana, Big Ben Renault. Dan akhirnya bicycle kick, rembatan ini agak Fisho pada Haris Harun. Arif Aiman membantu dengan rembatan terus yang dilakukannya. Namun sedikit melambung dalam kotak penalti. Ya, dah tentu pemain seperti Arif Aiman ya, kini dapat peluang. Haris Harun pintar oleh Afif Ashraf dan rembatan yang agak baik juga di situ yang dilakukan. Tapi apa yang lebih penting adalah usaha yang dilakukan oleh UiTM sekarang ini. Kita dapat lihat ada sedikit ruang tetapi rembatan, pada saya rembatan baik tetapi tidak cuma tidak berada dalam kawasan gol JDT. Itu akan membahayakan pertahanan UiTM. Ini dia pemain import baru JDT, Bergson da Silva, nampak licik, mempunyai teknik yang baik. Bergson dengan rembatan, bola juga baik. Dan kalau kita lihat pemain 1-2 dengan Nazmi Faiz. Dan satu rembatan yang kencang sudah pasti. Ini yang kita boleh katakan seorang penyerang yang berbahaya. Kerana mempunyai peluang sedikit sebegini, mampu untuk melakukan rembatan deras dan akhirnya memberi jaringan yang ketiga untuk JDT. Dari gerak-gerak awal, dia masuk separuh masa kedua ini telah menunjuk.